memberikan ucapan terakhirnya kepada Buya. Sebelumnya mewakili keluarga, menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kalau Buya pernah ada salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mohon dibukakan ya maaf luas-luasnya sehingga lapang sebelum kita melakukan doa, ada sambutan kata pelepasan dari Forum Dubes dan juga KPE. Bapak Sumadi Broto Diningrat, mantan duta besar di RI, mantan duta besar RI untuk Jepang, Tokyo dan Korea. Kami persilakan. Terima kasih semua. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga menyampaikan doa kepada Buya. Minta doanya supaya Buya dilapangkan kuburnya, amin. Diterima di sisinya, ditempatkan di tempat yang sangat sangat menyenangkan. Hari ini hari terakhir saya ngucapin selamat tinggal kepada bapak saya, kepada Buya. Tapi di satu sisi juga saya merasa lega karena bapak saya sudah tidak sakit lagi, karena kemarin sudah melalui masa-masa yang berat buat dia dan buat kami. Kami pun ikhlas. Ya, nitip doanya aja buat Buya, untuk semuanya. Ya, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Ya, ini satu liang dengan ibunya. Dengan ibunya Buya. Ini memang keinginan almarhum. Apa? Keinginan almarhum. Memang ini keinginan Buya. Waktu Buya mulai di posisi mulai menurun kesehatannya, kita pernah membahas ini. Kita membahas kalau waktunya sudah datang dan dijemput, Buya maunya di mana dikuburnya. Terus kemudian Buya juga menjawab pengen disatukan bersama ibunya. Makanya ini yang kami lakukan hari ini, menguburnya bareng bersama ibunya hari ini. Semenjak dari kita preskon bahwa kami sedang menghadapi masalah itu awal November tanggal 5, dari saat itu bapak saya kena stroke, bolak-balik ke rumah sakit, terus sudah ditaruh di ICU, kemudian ke HCU, kemudian masuk ke kamar gitu, sampai akhirnya udah boleh pulang. Ternyata kami diberikan waktu 10 hari ya, kurang lebih 10 hari di rumah. Sampai akhirnya kembali lagi ke rumah sakit, masuk lagi ke ICU, sampai akhirnya hari ini. Kurang lebih dari November itulah. Ya, saya sih hanya melihat ini sebagai pelajaran hidup. Mungkin ini menguatkan saya kalau ke depan, dan keluarga saya juga. Tapi yang pasti saya merasa lega lah hari ini, bapak saya sudah tidak sakit lagi. Itu aja sih yang di hati saya, di kepala saya, di semua keluarga saya. Walaupun ya terkadang pastilah ya, kita baru kehilangan orang tua pasti berat sekali, tapi mungkin dari kemarin juga doa saya juga
semoga yang terbaik diberikan kepada bapak saya, karena saya dan keluarga saya juga pengennya yang terbaik dan inginnya nggak sakit gitu loh, karena ngelihat sedih, ngelihat harus ada selang masuk ke hidung, harus diberikan oksigen, napas juga susah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ya sudah, insya Allah ini adalah jalan yang terbaik yang diberikan dan saya menghadapi ini ya, semoga ini bisa menguatkan kami dan juga bisa membuat kami sekeluarga juga lebih dekat lagi, lebih kompak lagi dan lebih kuat lagi. Amin. Jadi kita pikir dia kayaknya memang, jadi dari dulu Laura itu selalu takut sendiri, nggak harus selalu ada yang temenin gitu. Kalau kita keluarga mikir kalau langsung dikuburkan dia nanti sendirian, jadi untuk beberapa hari kita mau dia pulang dulu ke rumah supaya ada yang temenin dulu sampai kita semua siap, terus nanti kita akan taruh Laura di tempatnya. Abu tulangnya. Tulangnya itu untuk dibawa. Taruh di rumah 40 hari, nanti baru kita taruh di rumah Abu, dekat-dekat rumah, biar nanti biar tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kalau kita kangen kita ke rumah, rumahnya dia. Tebar ke laut ya, Ancol besok. Pastilah Tuhan terima semua dia. Lihat aja kan, begitu baiknya dia sampai semua orang bantuin dia sampai pemakamannya ini begitu indah. Tante juga gak nyangka, pasti dia suka ini. Pemakaman ini, dia suka banget ini. Semuanya bagus, bersih, ya kan? Dia pasti suka bajunya, sepatunya. Kita pilihin yang dia suka semua. Doain aja buat Laura, maafin kesalahannya. Gak sengaja ataupun gak disengaja. Tolong diikhlasin, biar jalan ke surga dia lebih mudah. Ini sedih udah, ya? Udah. Ini ya, udah. Allah udah lebih sayang sama Pak Amr. Sekarang hadiah paling istimewa ya doa begitu. Tapi walaupun nggak bisa bareng-bareng, aku kan bakal sering datang ke sini gitu aja. Selama 23 hari ini tentu ya kadang masih ada rasa rindu, rasa kangen pasti itu. Tapi ya kita nggak bisa, sekarang kita ngumpamain kangennya itu ya bukan nggak bisa meluk lagi kan, kita cuma bisa meluk kenangannya. Karena aku kan lagi nggak disentul, aku suka nyelesain masa idah di Bintaro di rumah kakak. Aku nggak bawa itu karena untuk biar aku lebih ini lagi lah, biar aku nggak terlalu berlarut, jadi aku tinggalin semuanya. Paling aku bawa foto-foto aja. Kalau mimpi pasti pernah. Udah sekitar 4 kali. Rindunya nggak bisa diungkapin ya. Karena kita juga kalau misalkan ada sosoknya kita bisa peluk, kita bisa cium. Rindu yang sekarang aku rasain ya rindu doa aja. Aku cuman bisa berdoa, meluk kenangannya aja udah. Sama Abang Amr itu positif. Semuanya sih Kak, Bang Amr itu positif vibes ya. Apapun kita bisa ngelihat wajahnya aja kita bisa senyum gitu. Orangnya humoris ya. Humoris banget, dia tuh bisa mencairkan suasana. Kedua-duanya lagi diem, tiba-tiba tuh bisa bikin orang ketawa, ada aja tingkah lakunya itu yang benar-benar ditinggal banyak kenangan sama almarhum tuh banyak banget. Karena memang pokoknya orangnya humoris lah Amr itu. Baik terutama, sayang sama semuanya. Itu yang sampai saat ini aku masih, kalau lihat Zira gitu ya, pasti selalu ngerasa, oh ada Amr ke rumah gitu. Padahal ya udah hanya Zira aja gitu. Itu yang bikin masih sampai sekarang belum bisa lupa sih. Kalau aku sih nguatin Zira tuh kayak ya seperti kayak udah Zir, Amr udah bahagia,
Jira masih jalan, Jira masih panjang gitu kan. Tetap kita jalin satu rahmi sama mama, sama Bang Alvin, sama nenek, sama semuanya gitu kan. Pastilah dengan kejadian seperti ini tuh bikin aku juga, Nazira juga bikin kayak kuat gitu. Di balik semua ini kan Allah pasti punya rencana baik kan untuk kita semua. Jadi kita selalu kirim Al-Fatihah aja untuk Amar. Itu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.